Tarok kita tu dia panggil duduk lah kata makruh. Ha, supalah jenis mek darah misalnya katulah kata manusia tu berhajat pada mek darah. Ha, boleh rosa. Lepas dia boleh tak nak beri darah. Ha, maka tengoklah. Kalau kata wak pada mek darah tu lemuh tubuh pada dia, duduk tangga makruh. Ha, tangga tu ya. Ha, tu maknanya. Kata nak sapa tangga batal tu, duduk. Ha, ia tak duduk. Ha, benda hak. Ha, sapa tangga batal tu, duduk lah. Ini saya panggil benda hak. Ha, makruh dia panggil. Ha, tu lepas tu juga balik ulama ada sebut juga setengah daripada makruh juga tu terlalu rasa makan ni. Kadang kata nak kecak makan ni tu boleh. Kecak dengan makna lidah saja. Ha, boleh rasa kata ni masing ke pahit. Ha, bagi awak makan ni saat itu. Kadang tidak bersangat teh maka haruh. Ha, kalau bersangat teh duk rasa kecak makan ni tu maka itu juga dia panggil kata makruh. Itu maknanya. Baik. Ada lagi pula para ulama kita mari sebut tentang masalah benda yang haruf. Benda haruf boleh-boleh puasa ni juga. Kadang-kadang setengah manusia ni pahal kata benda tak haruf tapi benda tak haruf dia kata. Banyak juga benda-benda yang haruf boleh-boleh puasa ni balik ulama kita mari nak sebut juga pada kita gapo hati kita mari dengar. Seperti sebut tadi lah pertama kalinya dia kata sininya tentang hak berlaku pada masa Nabi mengikut riwayat hadis yang sahih katanya anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban wa huwa shaim thumma yaghtasilu. Ha, ni hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim siapa pada kita katanya Aisyah cerita kata Nabi sendiri ni adalah berpagi ya hal keadaan dia tu berjunub. Ha, nak ayat kata balik pagi penuh setengah masa tu Nabi kita sendiri jaga pagi tu dalam hal keadaan dia bersetubuh dengan isteri dia tak ada mani lagi. Ha, tu makna kata berjunub. Sedangkan Nabi itu puasa. Summa yaghtasilu. Pas Nabi kita pun pas itu Nabi kita mandi. Ha, no, ayat katanya tak ada apa lah. Ha, maksudnya benda taharuf. Ha, bagi orang yang hidup suami isteri itu selesai mandi dulu pada subuh pun tak apa juga. Ha, pernah Nabi itu buatlah tu. Tapi kebanyakan orang Nabi juga golik juga mandi belum daripada subuh lah. Ha, hak Tuhan ayat tu hak Nabi buatlah tu hak benda lebih molek. Ha, tapi kalau lah nak pergi buat mandi lepas ada tu pun duk tangan kata benda tu haruf. Nabi kita buat sendiri sana itu. Tak ada kira lah. Nak ayat kata sini mandi ni bagi orang puasa ni benda haruf. Nak mandi pergi mana ikut lah. Dia boleh dia ada bersihkan diri dia tu. Pagi petang apa ke dia nak nak mandi tu setengah pada benda tu haruf. Bagi puasa tu kita saat itu nak mandi lebih-lebih lagi bersangat teh panah kalau panah pun kau molek lagi lah. Nabi kita sendiri tu kadang-kadang bersangat teh panah tu Nabi kita mandi min syiddatil harri kadang-kadang min syiddatil atas puasa dahgo mandi mandi ni benda haruf sama ada kita saat itu nak betul basuh tubuh badan pun pernah juga berlaku di kalangan para sahabat tu katanya basuh pakaian pakar daripada apa tu bersangat teh panah buat gitu daripada apa tu bersangat teh dahgo ini pun benda hak haruf bagi orang yang puasa tadi dan lagi pula ulama kita sebut lagi benda hak harus juga kodak kata nak pakai celok mata. Kata Nabi kita sendiri pula tu lah. Boleh puasa pun Nabi kita ni katanya yaktahilu wa huwa shaim. Nabi kita pakai celok mata sedangkan dia berpuasa. Pakai celok ni satu benda yang harus dalam boleh puasa. Walaupun setengah ulama kata walaupun kita bercelok mata tu mai pahit tak kok.
itu dia. Ya katanya melalui supaya lubang-lubang blue omo gitu ya. Mai rasa pahit tekok. No ya tahruf. Sebab Nabi kita juga bercelok mata kat situ. Ha tu maknanya. Ha benda hak harus dalam bulan puasa. Di Makkah juga balik para ulama kita sebut aku terah ni kita nak berubat mata boleh. Harus sakit mata berubat mata. Kenapa? Apa? Ha kerana ia piah pada Nabi bercelok tadi. Celok ni golik kata-kata mai waso mai rasa pahit tekok kata-kata dok. Di Makkah kalau hubat pun sebab tu juga. Kadang-kadang buh di mata tu mari rasa pahit tekok. Kadang-kadang tak. Maka auto pun benda harus juga. Dan balik ulama kita mai ada tambah lagi dalam bab harus ni juga setengah daripadanya benda hak tidak mungkin nak jaga daripadanya. Benda hak payah nak jaga tu setengah daripadanya. Ia sebut sini hak Nabi tak sebut kabal inri seperti kata kita telai aliyo kita tu. Itu benda harus tu. Bukan kata kita bosor siapa tak selek dia itu salah. Kita pernah budak-budak kita susah kita bosor. Kerana orang mengajar tu siapa tak selek dia. Maka usahlah. Mengaji sekolah budak-budak sekolah saya kan. Ada kopi pong, ada pasir, ada apa juga. Uang dia juga. Dah gah. Kek-kek buka bosor buat lolok itu. Dia meroyak. Salah. Bosor tak selek dia. Jadi kena kait mata, kena kuat mata. Di mana tempat duduk situ, orang selera duduk puasa kot cuma lah. Tempat duduk mana, kuat dia juga. Padahal bukanlah tu tak. Nabi suruh bersih gigi kita kot. Kita telah biasa je. Seperti telah biasa. Itu benda harus. Cuma ulama mai kecek cara halusinya, dia kata, setengah daripadanya, syarat kita nak boleh telah alia kita tu, pertamanya, alia duduk dalam mulut kita. Tak ada capu dengan makan ni, celah-celah gigi tak lah. Dengan makna gigi kita tu bersih daripada makan ni di celah-celah tu. Maka alio semata-mata alio tu boleh kita telan. Tengah daripada iwak syarat. Dan yang kedua dia kata alio selama mana duduk dalam kek mulut kita tu boleh kita telan. Makna iwak rupa tu tu makna alio duduk dalam kek mulut kita tu boleh harus kita telan. Tapi dia tumbuk luar tak boleh lah misal. Iwak misal tu tumbuk ke bibir mulut ni. Lepas tu jilat naik tu tak boleh. Tu kalau ada lah tu lah. Tapi tak ada kalah tu. Alia kita tubik bibir mulut dah kejilat. Masuk leh tu dia kata benda hak luar tu. Maka dia kata tak boleh tu. Dan yang tiganya kita leh alia tu kau dah biasa. Ada. Mungkin setelah hipung kita leh tu dah. Kau hipung banyak kita leh. Tujuh lain tak boleh tu. Tujuh nak hilang dahaga tak boleh. Tapi tak ada juga orang buat macam tu. Tak ada lah orang buat macam tu. Jadi satu setengah daripadanya. Ia sebut sini katanya benda harus bagi bulan puasa tu juga. Di Makkah yang juga bagi kaum ibu kita sana itu harus juga dia katanya dia nak takhirkan mandi hingga sampai pada subuh. Suci daripada hari kok. Apa tu nak takhir mandi dia tu mandi subuh hari ya. Makna dia suci pada hari dia tu belum daripada subuh lagi lah. Baru puasa kata nak puasa dulu boleh nanti semaya. Nanti mandi lepas ada subuh. Lepas tu mandi semaya. Kalau orang semaya, orang tak semaya pun misalnya sah juga puasa dia saat itu. Nak ayat kata supur lah balik laki-laki supur, balik perempuan supur. Laki-laki tadi mana kalau dia setubuh dengan isteri dia pun boleh dia nak mandi masa subuh. Dan bagi isteri dia pun sepatu juga. Dan bagi khuah untuk kaum ibu kita agak suci daripada haid, daripada nifah, belum daripada subuh pun mana harus juga dia nak takhir mandi lepas pada tu. Nak puasa dulu lepas tu nak mandi, nak mandi masa sudah masuk waktu subuh dah kok. Akhir-akhir kok mandi-mandi semaya. Tak apa juga. Itu adalah benda tu adalah harus dalam bulan puasa. Itulah lebih kurang hak kita dapat dengar sepitah lalu untuk buat peringatan kepada kita di dalam pengajaran Nabi hak sakut dengan masalah bulan puasa. Kemudian ada lagi lah Nabi mengajar kita pula sakup pak dengan orang tino tak mana cara dia masa mengandung masa beranung susah jugalah dalam bulan puasa tu. Kita akan dengar pula Nabi mai kecik khos sakup pak dengan benda-benda sakup pak dengan bayar denda-denda
salah dalam bila puasa, insya-Allah taala kita akan ikuti pada ngaji seterusnya. Pada lain cukup sekali dulu. Kiranya salah silap sama kita istighfar. Akhir kata subhanakallah alhamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.